我上不下来。Ayam asap, Kang Isep, Master Chef, Kang Isep, digantung. Wah, guys, ayam potong, tapi belum dipotong. Sedap, kita lihat nanti hasilnya. Mantap pastinya. Ikat lagi. Bumbu rempah-rempah asli Sukabumi.
jantung lagi. Sadar. Aduh, baterai lagi. Sumber api. Dimasukkan ke dalam. Mantap. Enggak digantung di apa asap sih? Enggak ada di situ. Kayak di sate. Kayak layu dulu ya. Gua infant. Warnanya sedap. Wah, itu mau ditusuk dulu ya. Namanya cantik. Gila. Sedap. Aduh. Gila. Baunya sudah sedap. Wih, banyak ini ya, cairan ya. Sedap. Wih, view-nya mantap. Jangan di videoin dulu. Nih. Oh, yo ii. Promo. Wuyuh. Oish. Hmm,
baunya. Mantap. Bisa kebon, wis goreng-goreng, gembul. Mana gembul? Diangkat gembul. Tapi gua habis megang ini, megang. Malah kan goreng. Gembul. Penawar. Aduh duh. Nasi sama opak aja cukup sih ya. Cukup. Cukup lah, ngelongso. Yeah. Nasi opak, menu baru Popo. War Pops. Sedap. Itu biar apa dia enggak pusing? Biar biur. Oh, digoyang-goyang. Udah kali, Rip. Wish. Yang tadi siang dimasukin ya. Wah, mantap. Okay. Enggak dia kuat kayaknya. Satu gini. Satu dia gerakannya pegel ke tangannya. Versi lain. Iya, masukin itu ya. Tadi dibelah, masukin keju, lumer ya. Iya. Mozzarella. Mozzarella. Udah kayaknya ya, udah hangat. Oh iya. Berasap. Wih. Gini. Wah. Yes. Thank you.
Aduh. Sedap. Dong, rip dong. Wui, sedap. Ini gila. Minyak semua. Minyaknya keluar. Ini dia. Ambil piringnya teh. Ini bumbunya ya. Pecah di dalam. Hacep nih bumbunya nih. Wah. Teh mau dipotong-potong atau mau segini? Mau dipotong-potong atau segini? Utuh nih, ya, mantap gini, ini. Segini aja utuh. Utuh aja nih, Sep. Dua-dua semuanya. Semuanya aja. Nanti aja takut enggak ini. Kita juga takut enggak habis, ya. Tinggal potong lagi. Iya, iya. Iya, iya. Oh, ini dia. Waduh. Sering begini emang bebek ya. Iya. Packing. Next bebek. Next. Ini bebek. Bawa dulu sih yang mana. Empuk atau enggak? Iya. Kulitnya enggak bisa di. Kulitnya ini ya. Enggak ada lemak, enggak ada lemak. Keluar semua lemaknya. Gila. Enggak dah kentangnya. Sadis. Hah? Kentang? Ikan. Oh iya, ikan ayam. Ininya apaan sih? Mana? Itu bumbu lah. Bumbunya hacep. Oh, gue kira itunya belum kelar. Bumbu kalkun. Ini dia temannya nih. Aduh. Ini dia nih temannya untuk makan ini. Bro, kasih ini nih. Tuker. Uyuh. Ini harus dihancurin dulu. Ya. Bikin ini, bikin halus. Oh, dicacah kecil-kecil. Namanya daun rosemary. Dia harus ditanam ya, enggak liar ya. Ditanam. Itu hidangan malam. Gile.
Tabur. Yes. Sedap. Sip, mari. Silakan. Bos, terima kasih. Mari kita cicipi ayam asap by Kang Isep. Selamat makan. Harus diaturin. Iya. Lumayan ini berat badannya. Buh, semok dia, lihat deh. Asep tuh kasihan sama anak kucing yang lain itu. Sering jatuh, dalemannya rusak ini. Otaknya geser. Anak kucing mana? Ada yang hitam. Mati, jatuh. Mati, yang hitam. Di Good School? Iya. Yang suka dari studionya Andan, jatuh. Gue kasih makan terus yang ngikutin gue mulu, induknya. Mati nih? Enggak, anaknya. Oh. Anaknya dua, hitam semua. Eh. Mati satu, jatuh. Itu buatan gue dong lagi nyata. Lembah, tapi bekas gunung berapi. Dulu udah ada hotel. Di situ? Di sini. Racik, racik. Ini dia hasil panen kebun sendiri Kang Isep. Kita lihat apa dia. Wah, tomatnya segar. Ini dia. Terusnya dibikin saus ya. Saus tomat. Wah, itu sebelah sana ada cabai. Berapa kilo itu Kang Isep? 10 kilo. 10 kilo. Tomatnya ini? 5 kilo, tomat 7 kilo, cabenya 10. Yang minat langsung aja DM, nanti dibawa malam ini. Cabenya panjang. Dibawa. Siap. Ini siap diasap. Kayak motor GMT tuh. Yoi. Motor paket. Cabenya. Seger ya masih ya? Seger. Wih, merahnya. Hijaunya. Juragan cabe. Itu apa lagi Kang Siap? Oh, kayu. Sedap. Tomat dan cabai. Kayu bakar. Untuk membakar asap Kang Isep. Ini dia ruang utamanya. Dapur ajaib.
tomat, cabe. Kesiapan pandemi. Apa? Kesiapan pandemi gelombang 2. Ketahanan pangan ready.